pakai tegak kayak sandal. Jadi saya itu petang tu lepas Allah. Saya itu buat ibu, saya ambil bantal yang sama. Tak perasan rupanya kampung sudah. Rupanya jibu kampung. Lama dia gerak tangan saya, dia cuk tinggal saya. Dia gaul pada aku ni kaki saya. Dia dekat mana tu lah, kemo, kemo, semua, scan, semua tak ada. Tetap tangan bini, ha, dia gerak tangan. Tetap air, ini yang dekat ni. Tengok-tengok rupanya atas bantal tadi selai kampung je. Agak tu apa ni, apa? Perkara-perkara ni berlaku. IPT sentuh. Sebelum dia tutup, nah, saya pergi dulu. IPT sentuh, saya dah masuk semua bini. Ada orang ni IPT tu? Ada. Mana? Sakit. Lari. Kalau dia ada, dia mesti kenal. Saya tahu orang baru. Orang baru ni? Dua kali. Tak ada lari. Oh. Ataupun dia tak hadir lah. Kali kedua, seorang pegawai ASP. Eh, dalam bilik dia, dia nampak perempuan rambut panjang. Jadi, apa nama, bila hilang benda tu, dia pergi tengok memang ada rambut panjang. Selai atas meja ni. Dekat IP di situ. Okay. Macam lah. Okay, itu amalan asal. Okay, kita pergi lihat muka surat 6. Di kaedah lawatan. Yang bayar singgit ni. Kedai ke restoran ke, kadang-kadang orang guna ilmu penghasil apa ni, ilmu pelaris. Ilmu pelaris ni tak nampak kedai ni, tu tutup. Ya, okay, kita guna. Kita kena sediakan pertama, sediakan. Okay. Sediakan garam kasar, lada hitam. Tengok kepada besar rumah. Kalau rumah teres, rumah teres yang apa nama ni, double story ya, cukup 4 kilo garam kasar dan RM10 lada hitam biji RM7 lada hitam biji lada hitam RM7 garam kasar garam ni tujuan dia untuk buat peluru RM7 pernah beli RM7 lada hitam RM7 syarat dia tu syarat dia taklah jangan banyak sangat oh yo agak-agak gitu sebab ustaz ni dah mahir sangat dah RM7 sekarang tahu jumlah dia garam kasar 4 kilo garam kasar 4 kilo lada hitam RM7 kalau rumah banglo 10 kilo garam kasar oh lagi mahal dia lagi besar kalau rumah sting kan kalau rumah kamu besar. Sebab apa? Saya biasa rumah 10 bilik. 10 bilik. Bagi dalam kawasan dekat luar tu luas. Rumah. Contoh rumah Tun Daim. Rumah Tun Daim tu dipampar dengan titik ansur. Kalau kita pergi kan, titik ansur. Dia buat parit keliling tu. Ni. Rumah dia, keliling tu dibuat parit. Semua tu dibuat ansur keliling. Untuk jadi bila ada orang masuk lah bunyi yang asal bunyi lah aduh dari daripada anjing baik langsung lah tak ada kaitan lapor 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 sebelum bayang kalau pusat mana luas kawasan dia tengah-tengah rumah dia kan jadi 10 kilo pun tak cukup sir yang dalam kitab apa tu Syekh Wahid tu dia kata garam ni makanan jin iblis. Dalam kitab tu yang saya baca tu. Makanan? Eh, mana makanan? Bukan, dalam kitab tu, Syekh Wahid. Jangan makanan kita. Tak, saya memang terbaca, Ustaz. Nanti saya rujuk balik. Dia takut. Itu buat dulu. Kalau dia kena, dia memang nak. Dia saya cek balik. Lada hitam, Ustaz. Asap. Asap makanan jin. Lada hitam ni pedas. Bila kena tu, dia tulang-tulang. Lada, kemudian garam kasar. Seperti saya buang. Dia kena, dia cuba di acid. Yelah, lagi kata paling baik sekali kan?
Cuka getahlah. Nah. Apa ni? Acid. Ammonia. Ammonia busuk. Okey, ammonia acid ni kalau orang kena histeria ke, orang apa ada tanam ke sihir ke, guna ni. Pakai spray, tak boleh pegang dengan tangan. Pakai sorot tangan, pakai pump tu yang dekat apa ni, DIY tu kan. Pump kecil kan. Masuk tu pump. Cari tempat-tempat tu, beli di rumah. Lagi baik. Bukan dia senang. Dia akan berasap, bakal kalau ada benda kat orang kau. Macam sekarang tadi menggantikan dia untuk pagar tujuan untuk rawat diri dan pagar kediaman. Nampak aku duduk depan. Okay. Jadi kaedah tu, okay, kita sediakan dulu. Kalau nak rawat diri, cukuplah air dengan limau. Dan tu kan? Air dengan limau, tapi air masa doa tu kena buka botol. Botol kena buka. Tapi Ustaz, ada orang persoalan kenapa aura perlu dibuka? Betul tidakkah aura ayat Al-Quran? Nak masuk ke mana? Wallahualam. Ya nak masuk ke mana? Air tu. Okey, nak masuk ke mana? Cuba cerita. Ha, sebab itu kena aklun, akal. Kena tengok akal pada kan. Dalil nakli, dalil akli. Kena pakai belaka. Sebab kalau betul kan. Okey, nak masuk ke mana? Contoh kita doakan orang daripada kejauhan. Orang tu tak dengar pun. Okey, itu doa. Ni nak doa pada air. Kena ada air depan. Jangan doa air benda-benda pelik, Ustaz. Sebab benda ni dia menyebabkan kita punya... Yalah, betul lah. Okey, cuba yang terbuat macam ni. Okey, tengok ni ya. Ni, akal. Okey, nak masuk ke mana? Tidakkah ayat Quran tu dah ada dia punya mukjizat? Kan Allah sebutkan, وَجَعَنَّ مِنْ مَعْ كُلَ شَحَيِّ أَفَلَيْهُ. Okey, mukjizat dia bila mana air itu dibuka. Maka dia dengar ni, maka molekul dia berubah. Tapi kalau tak buka, nak masuk ke mana? Nampak tak? Allah sebut kan, wajaan daripada air. Air tu nak dapat dia molekul berubah, kena buka. Bila buka, barulah aura tu masuk. Tapi kalau kita tutup, nak masuk ke mana? Cuba cerita, Wiza. Sebab kita menggunakan logik. Tak boleh. Ini kena logik akal. Yang kita belajar nak, okey, contoh dia bagi tahu dia, okey, nak buka, masuk ke mana? Sebab dia hujah saya pegang tu lah, dia kata tidakkah cukup dengan Al-Quran tu dah ada aura. Tak cukup, cakap dia tak cukup. Tak cukup. Dia kena buka, barulah masuk dan berubah molekul dia. Air zam-zam. Kenapa Nabi suruh kita minum air zam-zam berdiri? Sebab ada hadis sebut. Yang ni Al-Quran sebut. Berubah dia bila kita buka. Kalau tak buka, nak masuk ke mana? Kita tak dengar. Sebab tu daripada beza dia, kita baca kuat dengan baca perlahan kan, ayat Quran beza. Kita baca sir dengan baca jahat, beza tak? Zikir pun sama juga, zikir sir dengan zikir jahat, beza. Nak dapat dia punya ni kena kuat. Tak, Allah, 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 Allah. Daripada dalam, baru dia keluar. Begitu. Contoh, kenapa orang azan? Allah Akbar, dengan Allah Akbar. Dengan tu perlu dilawankan kuat azan. Jauh dia dengar. Sama juga dengan ayat Quran tadi. Yang dekat situ jadi sama. Saya akan dengar azan lagi. Lagi jauh. 50. Dekat belakang tu dah ada salah. Dekat belakang tu ada yang mandi belakang. 50. 50 dah. Momentary gaya Cina. 50 ada jual kat pasar tu. Kita sediakan barang-barang. Kenapa nak?